Pilih menu File, Open, cari di mana file foto tersimpan, pilih, kemudian Open. Oke, sekarang foto sudah masuk di aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian kita pilih layer. Jika layer tidak ada, kamu bisa aktifkan dari menu Window, pilih layer atau tekan F7. Oke, sekarang ke menu layer. Layer kita duplikat atau kita gandakan menjadi dua. Oke, kita beri nama crop. Oke. Nah, sekarang layer background kita hilangkan. Klik tahan, pilih pen tool. Oke. Kemudian kita seleksi objeknya. Oke. Cara zoom objek, kamu bisa tekan Ctrl dan tombol spasi sambil diklik. Oke, kita seleksi. Seleksi pinggiran objek dengan rapi. Oke, setelah itu kamu zoom out. Oke, setelah itu kamu klik kanan pada objek, make selection. Buat seleksi. Oke, feather reduction-nya kita nolkan saja. Oke. Kemudian kita akan membuang warna di luar warna objek. Oke. Pilih selection inverts. Oke, kemudian kamu delete. Berhasil.